Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semuanya. Ini ada HP masuk Samsung A10s. HP ini dalam kondisi hidup, tapi tidak bisa digeser sama sekali. Hidup layarnya normal, enggak ada yang pecah, tapi tidak bisa digeser. Sekarang saya akan coba untuk mematikannya pakai dua jari, pakai tombol power sama volume atas, kalau tidak sama volume bawah. Ini bukan rekayasa, ini asli HP dari user baru datang, dalam keadaan tidak bisa disentuh. Oke, bagaimana caranya? Simak saja video berikut ini. Kita pencet tombol power sama tombol volume atas secara bersamaan ya. Kita pakai tombol volume bawah sama bawah. Sampai dia keluar Samsung. Ada getaran terus keluar logo Samsung Galaxy A20. Oke, ternyata bisa. Ternyata HP-nya cuma hang, error. Jadi ini sudah bisa disentuh. Dan ini HP masih keadaan terkunci. Dan saya tidak tahu kuncinya apa, pinnya berapa, saya tidak tahu. Jadi intinya video ini benar-benar baru, bukan rekayasa, bukan saya buka dulu atau bagaimana. Ini baru datang, tapi baru masuk, langsung saya coba, saya praktekkan di video ini. Jadi bukan rekayasa. Jadi kalau teman-teman punya kasus yang seperti ini, jangan dulu dibawa kemana-mana. Jadi teman-teman bisa dicoba dengan cara seperti ini ya. Tekan tombol power sama volume bawah bersamaan sampai ada getaran keluar Samsung, baru dilepaskan. Tunggu sampai dia loadingnya selesai, seperti itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.